Saudara, sebentar tadi telah bermaksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat Fardu Isyak dari kami di RTM. Baiklah, kita balik pula ke perkembangan seterusnya. Pengendali Terengganu FC, TFC Nafuz Izzin enggan mendabik dada dengan kemenangan luar biasa anak buahnya ke atas juara 7 kali JDT dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim pada Sabtu lalu. Sebaliknya, Nafuzi yang dilantik mengendalikan skuad sampunya pada 2019 menegaskan pasukannya hanya bernasib baik untuk menewaskan JDT pada pertemuan itu. Menurut Nafuzi Zain, berdepan skuad Harimau Selatan bukan tugas yang mudah kerana kelab kekasih tanah air itu memiliki reputasi cemerlang beraksi di gelanggang sendiri. Walaupun chance Dewi Siva tu, tapi berbanding dengan JDT, JDT lagi banyaklah. Open go cuma cakaplah kadang bola ni bagi saya NTN je rezeki kita, usaha player, usaha NTN. Kalau ada rezeki kita adalah kadang ada game yang patut kita menang, kita draw. Kalau kalah ada game yang kita tak menang, kita menang. Itu semua yang penting, kita usaha. Bagi saya tengok overall cuma nasiblah nama Jemlahi untuk TFC. Bagi saya, seriously, personally, ikhlas saya cakap, saya pun tak ada niat langsung dalam fikiran saya untuk menang di tahun JDT, untuk cipta sejarah, untuk lebuhkan rekod. Bagi saya, itu semua apa hanya untuk rekod. Lah. Yang penting, tiga mata. Saya tiga mata. Pada aksi berkenaan, pemain tengah berusia 21 tahun, Muhammad Hakimi Abdullah, muncul Wirati FC apabila menjadikan gol tunggal pada minit ke-57 permainan. Keputusan itu berjaya memastikan skuad hitam putih tersebut kekal di tangga kedua dengan 21 mata dan terus mengekori rapat pendahulu liga berkenaan dengan perbezaan 2 mata. Kali terakhir TFC mencatat kemenangan ke atas JDT adalah ketika kempen Piala Malaysia pada Oktober 2018, manakala pertemuan selepas itu menyaksikan kedua-dua pasukan terikat sebanyak 3 kali dan JDT menang 3 kali.